dia lewat mana kak? Emang pengalamannya gimana sih kos? Yang udah-udah kemarin? Ya, memulai dari nol, gitu. Yang terus yang aku suka sama Bertrand tuh dia banyak hal yang dia tanya, ini kenapa ada di sini, ini kenapa ada di sini, dan itu yang harus saya jelaskan. Tanya, Bertrand mah, kalau dia duduk, jadi gimana ya? Oh ini. Oh dia maunya lebih garing. Oke. Kalau ini apa? Hah? Itu. Ini itu. Aduh. Kalau ini? Keluar apa? Dada apa? Kalau ini, kalau ini apa kak? Ini apa? Butter. Butter itu keju. Bukan kok. Mentega. Dia semuanya pelan-pelan. Jadi kayak misalnya dia, aku kemarin flight panjang sama veteran di pesawat itu dia. Bisa makan makanan dengan table manner yang bagus itu kan ya, pokoknya doakan hari ini berjalan lancar semuanya, nanti kita tes sempat lagi baru pindah. Ini buat siapa kak? Buat kita. Kakak pakai selai apa kak? Madu. Madu. Ini ayah. Sekarang. Thank you so much kak. Thank you kak. Ini apa ya? Thank you kak. Eh makannya pakai apa kak? Ini namanya kak. Chef, thank you, chef. Oke, super. Sekarang ini kita mau masuk pesawat. Mau landing dulu. Mau landing dulu, kan? Perjalanan keluarga di Onsu dan tim MOP Channel menuju kampung halaman Bertrand sudah dimulai pagi hari tadi. Perjalanan ditempuh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Labuan Bajo. Seperti inilah momen keluarga di Onsu yang direkam secara eksklusif oleh tim cuap-cuap. Oke, Ransu. Sekarang kakak lagi di pesawat yang ke bandara. Sama jumpa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ruben dan Ibu Sarwenda beserta rombongan. Dan pemimpinnya penerbangan ini adalah Kapten Ngadena.
mohon maaf Pak. Bapak sih di Bapak. Babak baru kisah seorang veteran Peto telah dimulai. Proses ritual penyerahan anak oleh keluarga Peto telah dimulai. Dan kedatangan keluarga Ti Ongsu di Cancar Manggarai disambut dengan tarian adat mereka. Seperti inilah proses penyambutan Ti Ongsu oleh keluarga Peto di Cancar. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Tolong segala gerakan tidak perlu. Asyik omong, asyik cantang deh. Oke. Asyik cantang, asyik cantang. Yang ditunggu akhirnya tiba, proses penyerahan veteran Peto kepada Ruben Ongsu untuk menjadi veteran Peto Putra Ongsu telah dilakukan. Ritual adat dimulai dengan digendongnya veteran oleh ayah kandungnya, lalu diserahkan kepada Ruben dan Sarwenda untuk diasuh secara penuh.